Dan kita bersama dengan dia pelakon, dia penyanyi dan sekarang dia tengah in bro. Dia tengah in bro. Ah, lagu peluang kedua. Maaf, maaf tak sengaja singgah rumahmu. Ah, dia. Nabila Razali. Hai, salah nyanyi tu. Tak sedar ada dalam ni. Bila sihat? Alhamdulillah sihat. Bella dekat mana ni? Macam dekat Shopee Complex. Eh, mana boleh kat Shopee Complex? Kita kan kena duduk kat rumah. Kena stay home. Bella, Bella. Ya. Yeah. Nak tanya? Bella bersiap untuk kita orang ke? Ya, yeah, khas untuk korang. Oh. Khas untuk The Boys. Oh. Sambung raya awal eh. Kenapa? Lampu raya dah pasang kat rumah. Kita excited sebab sekarang semua benda kena buat kat rumah. Jadi preparation kena awal sikit lah. Apa pun kita ucapkan tahniah untuk you punya latest single. Yay, thank you, tengah trending. Daripada last week sampai hari ni memang dekat YouTube. Jangan cakap lah. Trending tu. Alhamdulillah. Okay. Dalam 2 hari kita orang hit 1 million views. So Bella happy sangat untuk lagu peluang kedua kali ni. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai yang komen dan juga DM kita orang. Ni antara dia. Okay, last week kita orang nampak Kak Bella berduet dengan Abang Hil. Lepas, tapi boleh tak Kak Bella nyanyi lagu Abang Hil Haram? Oh, biar rasa ini hanya sekadar engkau tahu aku ada bila perlu. Tadah, habis dah. Biar rasa ini tersimpan sampai hujung waktu. Dia hujung waktu dia. Rumahmu. Itu dah Hair Husaini. Assalamualaikum. Sorry, tengah layan anak tadi. Sorry. Ya Allah. Ini bukan Hakim Rosli. Bukan Hakim Rosli. Hakim Rosli tengah mancing dalam rumah. Tengah buka lebih kepada Azwan Ali ni. Oh, why bother. Okay, baik. Cerita pasal Nabila Razili. Setiap single yang keluar, kita ada Eddie Ashraf, ada Fendi Bakri. Yes. Everything semua viral dan terkini. Latest update dan single terbaru dia yang bertajuk Peluang Kedua dibikin oleh Hil Husaini. Yang sekarang ni Daniel, dia tengah mencari hero untuk music video dia. Ya, yep. Susah apa? Ni ada? Siapa? Mana? Hero. Tak nampak. Tak dengar pun. Ada suara tak ke? Tak nampak. Tak nampak dia ada. Kau tak nampak? Tak nampak kau. Lampu depan mata aku tak nampak lagi. Okay. Bella, sekali jujur. Sekarang di dalam Bella fikir, ada tak seorang yang macam tak confirm lagi dia, tapi Bella kalau boleh nak dia. Siapa? Kalau ikut yang offer diri tadi pun okey lah, not bad. Siapa? Eddie Fuji? Nanti lighting kita adjust lah. Saya boleh sarankan Eddie Fuzi boleh. Sabarlah, bagi dia cakap dulu. Tak ada, dia ni okey juga kan. Dia okey. Cuma saya takut jatuh cinta lokasi lah. Aduh, seram. Bella tak buta lah Daniel. Alright, macam ni Bella. Game ni senang saja. Daniel dengan saya akan berikan pilihan A ataupun B, hitam ataupun putih. Dan Bella kena pilih dengan laju tanpa berfikir. Alright. Duduk rumah ke suka keluar? Keluar. Sambal belacan ke budu? Sambal belacan. Clean shave ke jambang? Jambang. Okay. Bawal ke shawl? Shawl. Alah, dua-dua bawal. Shawl. Bawal. Zul Arifin ke Syafiq Kyle? Ayo, Syafiq Kyle lah sebab kita orang TGR sama-sama. Sama-sama geng racing lah. Hil Husaini ke Naim Daniel? Tough call but Hil Husaini lah. Sebab dia buat lagu kan? Tak, dia memang my best friend lah. Someone I look up to. Okay. Alright, nasi lemak atau canai? Roti canai. Jam tangan kanan, jam tangan kiri? Kanan. Radin ke Daniel? Radin. Dua-dua. Manchester United ke Liverpool? Tak, I mean. Kau tanya apa tadi? Aku tak tahu. Tak ada tanya. Dia lagging. Dia tak dengar. Hello Daniel, hello. Daniel. Okay, next question. Daniel. Dia buat lagging. Tahu pun. Sajid buat lagging, goyang sikit tadi. Manchester United ke Liverpool? Alah, tak tahu tapi MU lah kot. Aduh. Alright, itu dia Nabila Razali. Yeay.